Setuju nggak? Setuju? Ini sama dengan ini. Setuju? Setuju. Setuju. Okay. Dia akan datang kan? Lalu dia akan. Oke. Okay. Dia akan. He shall. Oke. Okay. Dia akan. Okay. Kalau di sini akan dia. Sama kan? Akan dia, oke? Okay? Dia akan kan? Betul? Ya. Kalau di sini masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Oke? Okay? Masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam apa? Countries. Kalau di sini utara, dia akan masuk ini fortress. Oke, okay, kita taruh fortress, oke. Okay? Namanya fortress. Tapi masuk ke atau ke dalam? Ke atau ke dalam? Ke dalam. Ke. Eh, okay. Ke dalam? Atau ke dalam? Ada into enggak di situ? Ada into enggak? Enggak. Artinya ke dalam atau hanya ke. Uncle, beda nggak? Ini apakah countries itu menunjukkan area yang luas? Fortress ini ibu kotanya ya? Benteng ini. Kita belum establish itu. Kita belum establish ibu kota. Pokoknya fortress benteng. Pokoknya benteng. Boleh gitu? Jadi, pokoknya benteng. Yeah. Yang tadi di awal tadi. Jadi, kita nggak mau bilang ibu kota karena kita belum dapat informasi dari belajar. Atau hanya dulu, berdasarkan itu, cuma benteng. Cuma bisa bilang benteng. Countries yang kita kenal countries sekarang itu, karakternya sama dengan fortress zaman dulu? Enggak. Enggak, karena itu kesimpulan tanpa bukti. Oke. Okay. Kuncinya gini. Kuncinya begini ya. Kita sudah tahu apa country loh. Betul? Kita sudah tahu apa country kan? Mari kita gambar country. Country itu kan sebuah negara. No. Berdasarkan ayat-ayat tadi bilang apa? Ayat-ayat bilang apa? 15. Ini country, betul? Setuju? Yang 15 itu. Iya. Itu countries. Kita hanya bisa pakai informasi yang ada loh. Kalau nggak ada informasi, nggak bisa dipakai. Betul? Oke, pertanyaan saya. Kalau dia masuk countries, artinya countries-nya ditaklukkan kalau dia masuk, betul? Setuju? Iya, betul. Ini membuat tadi kan. Tapi dari 15 itu berapa yang ditaklukkan? Berapa yang ditaklukkan? 14. Saya pilih saja ya 10 saya karang-karang ya. Artinya apakah 10 yang namanya Rusia dalam konteks ini countries. Iya. Tunggu dulu. Apakah Rusia countries? Country. Well, kita bisa jawab waktu kita lihat di bawah. Kita jawab waktu di bawah. Karena di bawah ceritanya sama, kan? Waktu di bawah, dia bisa masuk fortress atau hanya sampai di fortress? Sampai di fortress. Artinya dia masuk ke fortress atau tidak di 10? Tidak. Artinya fortress kata lainnya adalah Rusia. Rusia. Boleh? Iya. Betul. Boleh. Bagaimana? Gimana, Sean? Yes. Ini? Ya. Mantap, Kak. Mantap sekali, Kak. Flow-nya. Luar biasa, ya.
Boleh. Bagaimana yang lain? Sally, bisa lihat? Ini kuncinya. Tolong kalian dengar baik-baik yang kita mau bilang. Alkitablah yang menjelaskan apa artinya titik. Boleh? Boleh. Boleh begitu? Kalau kita mau cari tahu apa artinya Alkitab, kita harus izinkan dengan sabar untuk Alkitab menjelaskannya, karena waktu keluar akan berkilau-kilauan. Betul? Betul sekali. Luar biasa. Bagaimana yang lain? Boleh? Ada pertanyaan? Yang terakhir saya nggak dapat. Kalau bicara apa aku nggak tahu. Angkel berarti itu Rusianya banget. Penting sekali itu dong berarti Rusia. Saya pikir selama ini karena menjadi kuncinya. Ya, bukan, itu kuncinya. Rusia nggak ditaklukkan, artinya yang nggak ditaklukkan fortress-nya, benar. Countries-nya ditaklukkan, fortress-nya tidak, berdasarkan dua ayat ini bilang. Boleh? Iya. Boleh. Mantap. Halo, Kak. Oke, untuk Mas Nuno. Mana, Sam? Enggak, jadi yang kita pikirkan gini, Kak. Ini kan simbol semua, kan, Kak? Ya. Jadi di luar dari konteks, kita cuma sempat ingat Donald Trump bilang turn down the wall sama dengan fortress, sebetulnya dia bilang turn down the south. Kalau itu pengertian ini kan yang kita establish sekarang. Jadi waktu dia bilang turn down the fortress, dia bilang turn down the Rusia. Tapi basically udah jauh memang itu. Tapi betul. Lihat cara bicaranya tentang Rusia loh itu, Kak, sejauh yang kita sudah establish. Betul. Ya. Yeah. Basically itu jawabannya Alkitab sih, ya. Iya, jadi Hello. Kita bisa translate itu ke sini, Kak. Aduh. Ya. Yeah. Sen pemimpin negara pun harus tunduk kepada nubuatan Tuhan, Sen, betul? Iya. Meskipun mereka mungkin kurang mengerti, tapi itu yang dia bilang. Memang betul-betul ya Tuhan yang kendalikan ya, Randy. Luar biasa. Mantap. Oke, saya mau kasih jelaskan Mbak Nuning. Bagaimana Mbak Nuning? Bisa dengar? Bisa. Oke, kita tahu countries ada 15 kan Mbak Nuning? Ya. Dan kita tahu bahwa salah satu namanya Rusia kan? Yang tadi kan? Iya. Jadi saya mau lingkari Rusia lah. Bilanglah 10 deh ya. Bilanglah, ayih. Bilanglah 10 deh, oke? Rusia 10. Ah, dia bisa singkirkan Rusia enggak? Enggak kan? Karena sekarang dari Rusia masih singkirkan yang lain-lainnya gitu. Oh sorry, yang tadi nggak bisa singkirkan yang 10 ini. Yang nomor 10, betul. Yang utara nggak bisa singkirkan yang nomor 10, Rusia, karena Rusia masih sebagaimana adanya sebelum, walaupun sudah tidak bersama-sama dengan yang lain. Sehingga nggak bisa dinamain Soviet Uni. Artinya X sama dengan countries, betul? Ya, betul. X sama dengan countries. Dan yang di ini, kita belum tahu. Ini apa, Dan? Kita belum tahu. Di bawah dijawab, karena countries itu into. Tapi di bawah ada bilang to, hanya to.
Tu artinya nggak ditaklukkan. Artinya tu-nya yang nggak ditaklukkan apa? Rusia. 10. Oke. Dan kalau Rusia yang ditaklukkan, artinya Rusia adalah apa? Fortress. Karena yang ditaklukkan fortress. Artinya Rusia fortress-nya. Betul? Ya. Bisa, Mbak Nuning? Bisa mantap? Ya, bisa. Mantap. Halo, Uncle. Ya, Bobby. Uncle, mau ber... Go ahead, Bobby. Jadi... Ini... Oke, okay, go ahead. Go ahead, Bobby. Yang ditaklukkan itu yang 1 sampai 15 kecuali nomor 10, Angga. Ya. Yap. Yep. Tetapi kalau yang berarti fortress-nya itu dia gimana ya, Angga? Mau mengertinya, karena dia kan tibanya cuma sampai di benteng, tapi dia sudah taklukan yang lain, tapi ada yang tidak ditaklukan, dan ditaklukan itu yang tidak ditaklukan itu bentengnya, itu bagaimana, Angga? Iya, itu dia. Yang Bobby bilang, so itu dia. Yang Bobby bilang, so benar itu. Kalau itu sangat, ini sangat masuk. Contoh, ini contohnya yang tadi negara-negara apa? Ukraine, lalu yang bahasa-bahasa sulit 1 sampai 15 itu, kalau pengertian ini, kalau pengertian aku yang itu kayak ada satu di dalam fortress. Tetapi kalau yang ada di fortress-nya itu ialah Rusia itu, Uncle. Dan ketika dia datang ke Rusia tapi dia enggak taklukkan Rusia, itu yang aku mengerti, Uncle, bagaimana dia bisa taklukkan dalam kalau dia cuma sampai di benteng. Sementara bentengnya pun enggak. Bobby, jangan ke situ dulu. Bobby, jangan ke situ dulu. Kita punya pengertian hanya ayat demi ayat, dan kalau ayat demi ayat itu nggak perlu dipikirkan dulu, itu akan diteruskan nanti. Berdasarkan ini, inilah gambarnya. Oke. Okay. Jangan pikir lanjut dari ini, Bobby, karena kita per kata di Alkitab loh, nggak bisa maju sebelum waktunya. Okay. Apakah definisi ini benar nggak ini? Definisi dua ayat ini boleh nggak? Jangan gambarkan Rusia, dia punya peta. Jangan gambar itu. Gambar Alkitab. Boleh? Dua ayat. Boleh, Angkel. Okay. Ya, Ren. Boleh. Jadi, okay. Yang membedakan adalah into dan to, ya kan? Berarti itu yang dia. 14 Alkitab yang mendefinisikan. Itu masuk ke into, ya kan? Countries. Cuma satu countries. Yang to. Ya, betul. Cuma satu betul. Yang betul. Ke to. Hanya Rusia. Itu fortress. Betul. Si, betul. Si, kuncinya gini, Bobby. Kuncinya gini. Alkitab yang menentukan semua sejarah itu ditentukan Alkitab. Bukan kita lihat sejarah lalu sesuaikan dengan Alkitab. Alkitab yang tentukan sejarah. Jadi kita harus berdasarkan Alkitab lalu semuanya disesuaikan dengan Alkitab. Boleh? Dan kita sedang berdasar Alkitab. Boleh? Ren. Oh, di ayat 10 itu sejarahnya Perancis itu memang diserang oleh Papal, tapi ya tidak takluk, masih hidup ya. Sejarahnya begitu. Prancis masih ada. Oh, ya, karena bukan Prancisnya, karakternya yang diserang. Enggak, karena saya bayangkan perangnya itu begitu sampai dia. Lainnya kan ada peperangan bangsa Israel hanya sampai bentengnya, nggak sampai hancur rakyatnya gitu. Itu
cerita alaminya seperti itu. Sebenarnya enggak, jangan begitu, jangan begitu. Lebih baik jangan lihat sejarah lah. Paling bagus jangan lihat sejarah dulu. Karena sejarah akan membingungkan semua. Jangan lihat sejarah dulu, oke? Okay? Bobby, jangan lihat sejarah. Jangan lihat sejarah. Jangan lihat sejarah, Bobby. Jangan lihat sejarah. Dapat patokan Rono buat Alkitab, oke? Okay? Jangan lihat sejarah. Walaupun tahu sejarah, jangan lihat dulu. Si kuncinya gini. Waktu kalian lihat sejarah, metode Alkitab yang selama ini kita gunakan langsung bingung. Padahal kalau nggak ada sejarah, kalian akan bilang, oh mantap. Saya kasih contoh. Kasih contoh ya. Makanya PCI paling bahaya sekali, walaupun benar sekalipun. Loh. Benar pun sekalipun PCI sangat membahayakan. Mari lihat ke sini. Halo. Boy. Berarti begini ya, Angga. Kalau sesuai dengan dua ayat yang baru kita, maksudnya yang dua ayat yang menjelaskan, artinya dia berhasil enter into counters itu dia masuk ke 14 negara, ibarat 14 gitu lah. Tetapi iya. Ketika dia bilang di situ di ayat lain juga yang menjelaskan hal yang sama dibilang dia enter cuma sampai fortress, artinya masih ada sisa. Dia kan belum tuntas kalau sampai fortress. Artinya belum ada sisa, yaitu yang masih ada sisa ialah satu yang countries, maksudnya salah satu yang belum dia masuki. Itu dia, gitu angle ya. Dengan no, ayat itu bilang yang dia enggak masuki namanya fortress. Itu yang ayat bilang. Bukan countries. Oke. Okay. Yang dia tidak masuki ialah fortress, dan fortress itu ialah Rusia. Iya. Gitu. Itu yang ayat bilang, Bobby. Itu yang ayat bilang. Oke, Uncle. Okay. Si, makanya bahaya PCI. Ini maksudnya bahaya PCI, oke? Okay? Iya, okay. Betul. Tapi, it's okay, Bobby. Oke, okay, oke. Okay. Mari kita lihat ini ayat ya. Haja, ada jubah baru, dia koyak berapa? Dia koyak berapa? Dia koyak berapa? 12. Betul? 12. Ya, 12. 12 tentu baca. 12. Enggak, 12. 12. 10 dan 12. Marce belum baca. Tante Marce jangan baca lanjut, jangan pakai PCI, betul? Betul. Bahaya PCI, walaupun benar sekali pun, betul? Lalu dia bilang kepada Jeroboam, oke, okay, Ahaja bilang kepada Jeroboam, ambil 10. Ambil 10. Oke, okay. Siapa memiliki 10? Siapa memiliki 10 sekarang? Di atas Samaria. Boam. No. Heh, tunggu. Boam. Samaria? Tunggu dulu. Bukan. Dimana kata Samaria di ayat ini? Enggak. Sorry. Dimana ada kata Samaria di ayat ini? Enggak ada. Oh. Dan baca. Bahaya ini. Sorry. Bahaya. Ini harus di-cleanse ini. Harus di-cleanse kelas berat ini. Temu CP di kobong, betul-betul. Bahaya ini. Apa Angga? Lebih baik nggak tahu cerita ini. Gimana, Sen? Ya, pelan-pelan supaya bisa kita mengerti. Memang betul-betul kan? Fokus. Bahaya. Harus fokus. Di sini dibilang Jeroboam ambil 10. Artinya yang miliki 10 berapa? Jeroboam. Boleh? Jeroboam. Boleh? Iya. Boleh gitu? Iya. Oke. Okay. Lalu dibilang, saya akan berikan kamu 10 suku. Artinya 10 helai sama dengan 10 suku. Boleh? Boleh. Boleh, ya? Boleh kan? Tapi mulainya ada berapa? Mulainya ada berapa? 12. Oke. Okay.
Oke, jadi 12 kurang 10 sama dengan selalu berapa? Nggak akan berubah. 2. Lalu dia bilang, tetapi kamu, nah ini kamu siapa? Pokoknya bukan Jeroboam. Akan dapat 1. Oke? Okay. Dapat 1, oke? Okay. Dapat 1. Oke, okay. Sekarang. 2 kurang 1 berapa? 1. Oke, okay. Artinya ada sisa berapa? Satu. Helai robekan. Satu. Salah. Nol. Nol. Oh, iya. Maksudnya? Nol. Gimana nol. Ya, Pak? Nol. Gimana, Pak? Gimana, Uncle? Kok bisa nol? Oke. Okay. Mantap. Terima kasih untuk pertanyaannya. Karena memang ini membingungkan kalau enggak, oke? Okay. Oke, okay, mari lihat. Kita tahu ada 12 suku ya. 12 suku. Lalu dari 12 diberikan 10. Oke. Okay. Jadi sekarang sisa berapa? Sisa 2. Oke. Okay. Ya. Yeah. Lalu diberikan ini diberikan kepada Jeroboam. 1. 10. Jeroboam dapat 10. Jadi sisa 2. Oh, iya. Sekarang 2. Sisa 2. Lalu diberikan 1. Diberikan 1. Artinya diberikan 1-nya bukan kepada Jeroboam, kan? Iya. Iya. Bukan, kan? Oke, bukan. Bukan kepada Jeroboam. Dan kita tahu diberikannya kepada Rehoboam, anaknya Solomon. Oke? Rehoboam. Nah, anaknya Solomon. Jadi dia anaknya Solomon. Solomon punya anak namanya Rehoboam, dapat 1. Nah, Solomon kerajaannya di mana? Di Yerusalem. Yerusalem kan? Bukankah Yerusalem ibu kota 12 suku? Betul? Iya. Iya. Jadi kalau Yerusalem ada 12 suku, Yerusalem saja, satu Yerusalem itu udah terhitung 1. Dan dia, Rehoboam anaknya Solomon di Yerusalem. Jadi dengan di Yerusalem, Rehoboam sudah pegang berapa? 1. 2. 1. 1. 1. Kalau dia sudah pegang 1, iya, perlu dapat 2 lagi atau 1 lagi? Oh, tinggal dapat 1 lagi. Bukankah cuma perlu 1 supaya lengkap 2 sekarang? Oh, iya. Iya, betul. Betul? Setuju? Setuju. Oke, sekarang saya tanya. Kalian bisa lihat enggak kebenaran itu betul. Berdasarkan hanya Alkitab? Bisa? Bisa. Bisa? Oke. Okay. Sekarang saya tanya. Kalau sekarang saya mau gambar gini. Sekarang saya mau gambar ya. Nggak usah lihat sejarah, oke? Okay? Nggak usah lihat sejarah. B. Ada 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, oke. Okay. Dan dia masuk into countries. Countries. Lalu 11, into countries ya. 11, 10. Two, hanya ke fortress, oke? Okay? Dan 40B dengan 10 sama nggak? Sama kan? Ada share screen ya, Dan? Sama. Oh, sorry. Nggak di share screen? Oh, boy. Iya. Oh, boy.
Oh boy, oke okay, oke. Okay. Sorry. Bukan main. Oke, okay, ini ya. Jadi kita lihat bahwa waktu into the countries ada 15, oke? Okay? Lalu waktu 11:10 two fortress, hanya ke fortress, betul? Tapi 40B dengan 10 sama kan? Sama kan? Sama. Karena overflow, pass through, overflow, pass over sama kan? Artinya dibilang dan kita lihat bahwa yang ditaklukkan di sini cuma berapa? Satu enggak. Tapi semua taklukkan kan? Iya. 14. Artinya berdasarkan into ditaklukkan. Artinya yang ditaklukkan jumlahnya berapa? 14, betul? Iya. Dan 14 itu sama dengan 1 sampai 9 dan 11 sampai 15. Apakah itu? Iya. Iya, betul. Dan ayat yang sama bilang ada yang hanya sampai pintu gerbang. Enggak ditaklukkan. Yang enggak ditaklukkan nomor berapa? Nomor 10. Betul? 10. Iya. Atau 1, yaitu nomor 10. Artinya berdasarkan definisi Alkitab, yang 1 ini namanya fortress. Ya. Boleh? Boleh begitu? Angka. Nah, Sally. Oke, dengan ayat 10 itu dianggap sama karena utara serang selatan. Hanya itu. Iya. Oh iya. Oh ini sama sekali. Utara selatan dan overflow pass over. Oh, sangat sangat benar. Oh, overflow dengan pass through-nya itu dua kunci yang sama juga. Ini sama. Ini samanya bukan main. Ini hanya mau menggambarkan bahwa yang di atas 40B, 14 ditaklukkan, 10 menggambarkan tambahan cerita bahwa 10 enggak dan namanya fortress. Here a little, there a little. Boleh? Boleh. Jadi, kalau kalian lihat ini, enggak usah lihat Rusia atau apa, apakah benar berdasarkan ini definisinya? Iya. Iya, benar. Bukankah yang menyulitkan kalau sudah lihat Rusianya? Iya. Pas lihat Rusia, oh, karena yang definisikan apa? Alkitab. Alkitab bilang Rusia adalah fortress. Karena Rusia enggak ditaklukkan. Karena sekarang namanya apa? Rusia. Nah, itu dia. Ya, jadi kan Uncle, ketika kita mau berbicara bahwa fortress di sini adalah sama dengan Rusia di ayat 40B, itu berarti pertanggungjawaban kita oleh karena tadi tangan utara selatan dan dua karakter itu overflow dan takeover. Kalau dari kondisi sebenarnya ya, harus berdasarkan dua ayat. Ya, kondisi kalau ya. Dari kondisi countries itu dengan fortress itu kan beda sebenarnya. Tadi yang Uncle bilang jangan lihat sejarah. Karena ya, memang kalau lihat sejarah itu nggak bisa ini. Bisa kita samakan. Tapi kalau kita lihat bagaimana sifatnya utaranya ke selatan, sifatnya overflow dan over, baru kita bisa pakai ini. Ya. Countries itu ya, sama betul. Rusia itu sama. Sangat betul. Jadi harus dibuktikan sama dulu dua ini, betul. Betul. Jadi yang di X namanya apa? Kalau di X namanya apa? Into, betul? Kalau di X namanya into. Kalau dilingkari namanya apa? To. Betul? Betul kan? Dan yang di X namanya countries, yang dilingkari namanya fortress. This is basic DBS basically. Benar kan? Ini basic kan? Basic sekali sebenarnya. Karena sejarahnya aja agak bingung, tapi tanpa lihat sejarah bukan main basic kan?
Boleh gitu? Gimana, mantap? Mau renungkan dulu sebelum maju? Atau sudah siap? Renungkan dulu, Kak. Oke. Okay. Mantap-mantap. Saya lihat ada Pak Sudato Ibu ke, apa kabar? Pak Sudato Ibu, apakah bisa dengar? Selamat pagi di sana. Sebentar itu kita tanya ya. Kalau into berdasarkan 1798 ditaklukkan, betul? Setuju kan? Halo Pak Wendy. Aduh, oh, maaf halo. Terlambat kita halo. Buka kesulitan ini. Sudah lari kemana-mana nih anunya. Wifi-nya. Oke. Iya, terima kasih. Mantap, mantap. Anunya pelajaran hari ini memang seru banget. Ini yang di tanya-tanyakan sama Google. Setiap tiap hari dia lihat apa? Lihat berita di TV mengenai Presiden Trump itu bingung-bingung dia. Tapi kejawabnya hari ini. Gini-gini. Oh, begini Pak, begini. Kalau lihat Presiden Trump, senyum aja, bilang Presiden Trump, tunggu ya, saya belum taklukkan daging. Kalau sudah taklukkan daging, baru bikin sandelo. Oke, gitu aja Pak. Iya betul-betul. Amin, bilang, amin. Jangan bikin apa-apa sebelum saya taklukkan daging saya. Itu kuncinya, oke? Pak Sudato? Amin, betul sekali. Karena dia tunggu kita taklukkan daging Pak. Kita lihat-lihat dia, padahal kita harus taklukkan daging. Itu yang paling penting, betul? Luar biasa. Persis. Itu dia. Yang betul sekali. Itu yang paling penting. Dia mau bikin apa luar. Kalau Tuhan tahan? Tuhan bilang, itu dia. Itu dia. Ya, kita lihat-lihat di luar, padahal kuncinya di kita sendiri. Itu, Pak. Mantap. Mantap sekali. Itu betul. Dia. Karena mereka tunggu kok. Mereka, Tuhan bilang, kamu tunggu, umat-umat saya sedang berjuang taklukkan daging. Dan selama berjuang, saya akan tahan mata angin. Kalau mereka sudah taklukkan, silahkan. Aduh, luar biasa. Amin, amin. Betul ya. Mantap, Pak. Mantap. Mantap, mantap. Oke, mantap ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Mantap, mantap. Oke. Oke. Jadi apakah into artinya masuk dan masuk artinya ditaklukkan? Iya. Sama dengan 1798 kan? Tapi kalau to artinya tidak ditaklukkan. Artinya enggak ditaklukkan. Dan yang enggak ditaklukkan namanya apa? Fortress. Sementara waktu 1798 yang ditaklukkan fortress. Ini pun fortress, tapi fortress-nya ditaklukkan. Karena dibilang fortress. Nggak dibilang countries, dibilang fortress. Boleh? Boleh. Mantap. Mantap. Stan bagaimana, Stan? Boleh? Itu? Itu boleh, kunci ya. Yang bisa masukin kantong gitu. Masukin kantong, cuma kecil aja dia. Iya. Cheat sheet namanya. Ya. Boleh semua? Coba boleh semua, bisa lihat itu. Cheat sheet. Bisa, Uncle. Bisa. Oke, mantap. Oke. Siap lanjut? Lanjut atau mau break dulu? Break dulu lah, break. Oke. Okay? 2 menit kita sambung lagi ya. Entar. Mau lihat yang mana? Mau lihat gambar apa sebentar break? Lihat gambar ini atau ini?
yang putih Dedi. Ini? Yang bedanya Fortress yang putih. Dan 1889 okay. sampai 1798. Thank you, Dad. Oke, okay, itu ya. Oke, okay, mantap. Alrighty. Oke, okay, mantap. Gimana, Gedi? Boleh? Boleh, Dedi. Terima kasih. Lanjut. Sebelum, sebelum lanjut. Halo. Ya. Oke, okay, Om. Boleh bertanya. Oh, silakan. Kelas tadi yang 10. Oh, itu kan memang. Oh, siapa dulu? Silakan. Oh, silakan. Halo? Nanti, ya. Siapa duluan? Nah, mana Esther? Boleh, nah, boleh. Yang ini kalau Fortress yang di 1798 itu dia ditaklukkan. Tapi kalau yang di apa? Di Daniel Sebastian 10 itu dia bukan. Aduh, dia bukan Fortress. Apa? Yang lain dengar, dia bukan apa? Kalau yang di 1798 di Fortress-nya itu ditaklukkan, tapi itu berbeda dengan yang di Daniel 11 ayat 10 yang dia nggak ditaklukkan karena sampai di itu aja gitu ya kan? Iya, nggak ditaklukkan Fortress-nya. Oke, okay. Iya. Jadi kita gambar ya, Sir. Kita mau gambar sekarang. Kita gambar sekarang. Ya. Mari kita gambar. Iya, iya. Di tahun 1798, okay. Okay. Ini namanya Fortress, okay? Utara. Memang dibilang begitu kan? Dan selatan masuk ke situ. Okay? Selatan masuk ke situ. Tahun 1989, ini Fortress-nya. Ini Fortress. Dia enggak bisa masuk ke situ. Tapi di samping-sampingnya dia taklukkan. 14 ya. Boleh? Ya. Dan yang ditaklukkan namanya apa? Countries. Countries. Bagaimana? Lebih jelas? Jelas. Nice. Iya, jelas, Pak. Mantap. Om Yuhan boleh? Mantap ya? Bisa ngerti kan ini? Yang poin ini ya, jelas. Cuma ada pertanyaan lain. Oke, silakan. Silakan tanya Om Yuhan. Oh iya, Om Yuhan mau tanya. Kita sudah melewati mengenai 10 suku itu kan ke Yerobeam ya, di utara. Yeah. Ya. Tapi yang dua, yeah, ya sisanya dua, itu kan ibu kotanya kan Yerusalem ya. Betul. Tapi yang belum dapat itu 2 kurangi 1 sama dengan 0. Oke, oke. Satu ada Yerusalem, tetapi nol, satunya kemana kok jadi nol?
Oke, mantap Om. Terima kasih untuk tanya. Oke, terima kasih. Saya nggak mau udah habis masih kok bisa begitu. Oke, mantap mantap. Oke. Sally 1798 into loh. Into Sally 40A itu into, oke. Okay? Into. Ini into Sally. Ini two. Two countries. Oke. Okay? Two countries. Kalau ini into fortress. Oke. Okay? Okay. Mari lihat Om. Kita gambar ya. Kita gambar beginilah. Bilanglah ini ada 12, oke? Okay? Ya. Ada 12 kan, Om? Iya, betul. Ini semua namanya Israel. Iya. Ini semua namanya Israel. Dan terbagi dari 10. Lalu tadi bilanglah di sini. Di sini. Di sini Jerusalem, oke? Okay? Di sini Jerusalem. Ya. Di sini Jerusalemnya. Di sini ibu kotanya semua, Yerusalem. Dan di situ berada Solomon. Iya. Dan Solomon anaknya namanya Rehoboam. Iya, betul. Rehoboam. Dan Solomon ada hamba yang namanya Jeroboam. Ini hambanya. Ya, betul. Lalu sekarang Ahijah. Ahijah, Nabi Ahijah. Dia berikan 10 kepada Rehob. Salah di sini. 10 ya, ke sini. 10. Jeroboam. Nah, dia cuma berikan satu kepada siapa? Rehoboam. Ya. Kenapa? Karena Rehoboam sudah miliki satu ini. Oh, Yerusalem dia sudah miliki gitu ya? Iya. Dan Yerusalem kata lainnya apa? Judea. The Judah. Jadi dia sudah ada satu, by default sudah satu, kurang taruh satu lagi. Dan satunya namanya siapa? Benjamin. Jadi satunya Benjamin dan Judea. Jadi Judea. Jadi sudah mengerti Om? Kalau sudah ada satu, ya cuma terima satu ya. Karena sudah ada satu kan? Menjadi dan dua. Sisanya berapa? 10. Ya, ya. Dan 10-nya menjadi 0. Sudah mantap okay. Ya, Ma? Yes, terima kasih. Yeah. Alright. Ini salah. Mantap. Oke, okay. Yang lain sudah tambah mantap lagi lihat itu, Mbak Nuning. Tidak, sebentar. Mantap, mantap. Ya, Uncle, lebih jelas, Uncle. Thank you. Oke, okay. Mantap, mantap ya. Iya, Sen, bagaimana, Sen? Iya. Ya, yang di luar dari yang 10-1 itu sudah mengerti, yang 12. Oke. Okay. Yang okay. Yang penjelasan yang di samping ini yang 1798. Oke. Okay. Ya, dia yeah. Into fortress. Tetapi di bawah bisa dibilang into countries, tapi not to the fortress. Ah, betul, karena itu gabungan dua ayat, itu enggak dibuat-buat, di dua ayat bilang itu, pas digabung itu yang saya bilang. Gabungan dua ayat, betul? Nggak salah bilang gitu kan? Nggak salah. Mari kita lihat ayatnya, sama sekali nggak salah. Mari lihat ayatnya. Mana tadi ayatnya? Tadi kita ada kasih ayatnya, mana dia ya? Mana ayatnya tadi? Sini kali. Kita bikinkan ayatnya tadi. Ini aja di mana ayatnya? Di putih, sini. Ayat di atas. Oh ini dia. Stan, ini ya. Into the countries, to the fortress, Stan. Iya.
jelas, Kak. Jadi bisa nggak line upon line kita gabung aja? Dia masuknya iya. Cuma ke countries, tapi nggak ke waters, benar nggak? Betul. Itu dia, karena dua ayatnya sama. Mantap, ya, mantap. Kalau nggak digabung gitu, bisa orang salah mengerti, kan? Nanti ah, itu dia. Sendiri. Iya, iya. Betul, Sten. Mantap sekali, mantap. Eh? Sangat mantap. Oke, siap lanjut, Sten? Siap, Kak, siap. Oke. Ready or not, eh? Oke. Sekarang kita sudah gabung ya. Semua sudah mantap sampai situ? Sudah mantap sejauh itu? Oke. Mari kita lihat ayat baru, oke? Mari lihat ayat baru. Oke, kita mau ambil ayat ini, mau taruh di tempat lain supaya bisa di coret-coret, baru kembali ke ayatnya, oke? Mau kesini dulu, oke. Mari lihat ini. Ini. Oke. Oke, mari lihat ini ya. Kalian sudah mantap di situ, sekarang kita lihat ini. Oke. Ya, saya 361 ya. Nah, kita akan lihat semua ceritanya ya, saya 36 ini bukan cuma satu ayat. Tapi ini dulu. Kita akan lihat ceritanya Sennacherib, oke. Sekarang tibalah waktunya tahun ke-14 Raja Hezekiah. Nah, Raja Hezekiah ini lah Raja Selatan, oke? Boleh, Sen? King Hezekiah lah Raja Selatan, boleh? Boleh, Kak. Nah, kita nggak akan, ya, kita akan lihat nanti semua itu. Tapi kita nggak mau sama-sama cari, karena itu sudah benar. Nanti buktikan masing-masing lah, kalau nggak lama sekali. Itu kan maksudnya. Lalu datang Sennacherib, Raja Asyria. Dan Raja Asyria itu, kalau, oke, kita gambar ya. Ya. Ini bagus, saya tunjukin dulu. Oke. Oke. Mana dia? Bukan ini dia. Oh boy. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau kita tahu dia punya peta seperti inilah ya. Seperti ini kan. Di sini Yerusalem, tahu? Lalu sini apa? Alexandria. Mesir kan? Asyria di sini, oke? Okay? Asyria di sini. Di sini ibu kotanya Asyria namanya Ninive. Ingat Yunus Ninive? Iya, Kak. Oke. Okay. Jadi kira-kira Asyria itu utara / timur. Betul? Oh. Karena patokannya Yerusalem, kan? Iya. Jadi apakah Asyria itu utara timur, timur utara atau northeast, bahasa Inggrisnya northeast, utara timur, betul? Dan kita akan lihat nanti kalau lihat Syria, kalau lihat Syria kita akan dapat Syrianya di sini nanti, Syria. Syria apa? Syria north. Oke. Okay. Tapi kita belum ke Syria, jadi jangan lihat itu dulu. Syria kan? Jadi kalau Sennacherib kita dari mana? Kita taruh north lah, karena kita carinya north dengan south kan? Walaupun dia timur juga, tapi kita tahu bahwa sound of the morning dari timur dia mau kemana, Stan? Duduknya north kan? Utara, iya. Kita sudah belajarkan itu. Ingat kan belajar dulu? Iya kan. Kok south lagi? North, sorry. Oke, okay, apakah boleh sejauh ini. Jadi apakah kita lihat utara dan selatan juga, Stan? Boleh? Sama.
Sama cerita? Iya, sama. Oke. Okay. Jadi utara, utara, snack rib mau serang selatan. Mantap, ini countries-nya, Stan, ya. Countries dengan into countries to fortress. Ini kan betul. Utara-selatan, sama nggak, Stan? Bukan? Iya, betul. Karena utara-selatan sama dengan, itu dia. Jadi kalau ini utara-selatan, bilangnya dia serang gini ya, dia serang gini, artinya ini mirip-mirip 40B dengan 11-10, betul? 7? Karena utara. Nah, artinya kita akan lihat di sini ada dua unsur, apa? Countries, betul? Dan apa? Fortress, boleh? Apakah sejauh ini boleh, saudara-saudara? Boleh, Kak. Ah, bisa diulang lagi. Konsep tadi? Ya, Ren. Bisa diulangi. Kita lihat 361 itu ada utara dan selatan. Dan selatan diserang utara. Artinya ini sama dengan ayat 1140B dan 1110. Gambarnya, ya. Boleh? Oh. Yes. Betul, ya, ya, ya. Artinya selatan terdiri dari countries dengan fortress berdasarkan yang sudah di-establish, gitu? Oke, iya. Oke, okay, mantap. Boleh? Mantap, ya? Boleh? Semua? Bagaimana yang lain? Make sure ngerti dulu sebelum kita lanjut. Apakah sudah mengerti bagian ini? Apakah ada yang belum mengerti? Saya bisa ulang. Karena jadi penting ini setiap langkah. Utara serang selatan, dalam hal ini selatan Yerusalem, Kak? Ya, karena Hezekiah Raja Yehuda. Raja Yehuda. Oke, okay. Oke, okay. Oke, okay. Hezekiah Raja Yehuda, Senakrib dari utara. Okay. Jadi apakah utara selang selatan sama dengan yang terakhir tadi gambarnya? Betul? Iya, betul. Ini contohnya, karena Alkitab punya contoh untuk kita punya pengertian. Mantap nggak, Sen? Tuhan bikin cerita-cerita untuk konfirmasi semua. Betul, Kak. Sekali lagi, apakah ini gambar yang tadi ini dia, ini selatan utara ini dia kan? 1999 kan? Ini kan? Jadi selatan ada unsur apanya? Ada unsur fortress dan unsur countries, dan yang diserang countries, yang ditaklukkan countries bukan fortress, betul? Iya. Jelas. Iya. Oke. Artinya yang ditaklukkan di sini countries, tapi bukan fortress. Setuju? Setuju. Oke. Okay. Maaf. Dan Sennacherib melawan dan menaklukkannya. Oke. Okay. Kita nggak mau lihat apa yang ditaklukkan. Pokoknya ditaklukkan. Berdasarkan definisi, yang ditaklukkan fortress atau countries? Countries, ya. Bagaimana yang lain? Tukdam artinya taklukan. Yang ditaklukan di selatan, selatan ditaklukan countries atau fortress? Ini. Countries. Bagaimana yang lain setuju nggak? Jangan tebak-tebak. Kalau kurang mengerti, tanya. Apakah mengerti? Jangan tebak-tebak. Apakah mengerti? Ngerti ya? Bagaimana yang lain? Jangan tebak, yang lain. Yang mengerti mantap, yang kurang mengerti harus tanya. Jangan tebak-tebak. Bagaimana? Kalau nggak ngerti, saya ulang lagi, tapi harus bilang. Boleh? Ibu Suwisa, bagaimana? Boleh, Pak. Boleh. Oke, mantap. Mbak Nuning? Esther? Semua? Sally? Boleh. Oke. Kalau kita lihat tadi, utara serang selatan, yang ditaklukkan countries atau fortress, kalau utara serang selatan. Utara serang selatan. Cerita tadi.
yang tadi, yang ini, yang ini. Iya, yang ditaklukkan kan countries, tapi di situ kan Yerusalem cuma. Oke, itu dia. Sally, jangan terlalu rumit, jangan merumitkan diri, jangan merumitkan diri. Pokoknya selatan yang ditaklukkan countries, titik. Itu dulu, boleh? Itu aja. Jangan tambah-tambah, karena tambah-tambah jadi bingung. Yang ditaklukkan countries, boleh? Karena unsurnya utara-selatan loh, utara-selatan. Boleh? Oke, saya gambar rapi-rapi, rapi-rapi, oke. Jadi saya nggak boleh langsung berasumsi dan konklusi kalau belum ada konklusinya. Hanya bisa patokan tadi, sekarang diaplikasikan di cerita ini. Sampai situ dulu, boleh? Mana sih Fauzan? Boleh ya? Oke, saya ulang sudah. Lagi. Buang, ya? Saya mau gambar lagi. Saya mau gambar lagi. Karena kuncinya kita semua mengerti 100% mantap, oke? Okay? Oke. Okay. Oke, okay, mari kita lihat. Ini Alkitab itu banyak compare and contrast. Membandingkan dan melihat kontrasnya. Itu Alkitab. Alkitab itu penuh dengan compare and contrast. Mari lihat ya. Ini kita lihat tadi utara, serang selatan, betul? Waktu dia serang selatan, kita tahu yang ditaklukkan siapa tadi namanya? Countries. Bisa kuat. Kuat itu kuat. Yang tidak ditaklukkan namanya apa? Fortress. Sally, boleh sejauh ini? Sejauh ini aja, boleh? Iya kan? Iya. Oke, sekarang cerita yang di tempat lain, utara, selatan lagi. Nah, kotanya orangnya beda, tapi prinsipnya sama selalu, selatan. Oke, dan serang begini juga. Dan berdasarkan ini, artinya selatan ada apa? Ada countries, ada fortress, kan? Setuju? Dan countries ditaklukkan, kan? Iya. Ini memperbandingkan dua cerita Alkitab, betul? Kalau gitu, itu saja dulu, oke? Okay? Gimana, boleh? Apakah sama ceritanya? Sama. Kalau ini apa? Ya saya. Gimana kalau 36? Saya bayangkan countries itu adalah suku-suku Israel gitu, walaupun di situ di selatan hanya ada Yerusalem. Enggak boleh. Saya juga. Enggak, jangan gitu dulu. Jangan, karena kita belum establish itu. Jangan di establish sampai kita baca ayatnya, boleh? Belum gitu? Jangan establish sampai baca ayat. Karena di Yesaya 36 ayat 1 tadi kan raja-peraja. Raja apa? Raja Assyria. Ya? Raja-peraja. Iya, 361. Dia raja utara. Dari utara. Ini dia. Jadi kita lihat dulu ini aja dulu, ini si kuncinya. Harus bisa disiplin dalam ayat tanpa kasih tambahan yang belum dibaca. Gitu, harus begitu. Boleh? Kalau enggak akan dapat-dapat, saya jamin. Apakah sejauh ini boleh? Kalau sampai sini saja? Ya. Kalau yang ayat 40 itu 11:40, kita bisa dapat itu countries and fortress. Tapi betul, tapi kan ini ini Sally ya, untuk kita bisa mengerti dua cerita,
Semua informasi di sebelah kiri, kita sekarang aplikasi di kanan, dan itu namanya line upon line, here little, there little. Walaupun nggak ada countries, kita bisa aplikasikan lah, itulah metode belajar Alkitab yang ditetapkan William Miller. Jadi nggak perlu ada countries, kita bisa kasih masuk karena utara selatannya. Lalu lihat ceritanya selanjutnya, kita akan baca satu chapternya loh nanti. Ini baru satu ayat, boleh? Ya berarti harus dimulai dari 4B baru ke Yesaya 36. Ada urutannya. Oh iya, dan ya betul. Dan begitulah urutan kita. Kalau enggak bisa bagaimana ke 36 kalau enggak ada countries. Dan itulah urutannya, boleh? Sangat betul itu. Iya. Okay. Jadi semua yang sebelah kiri, kita lihat ke sebelah kanan. Tentu saja harus baca ceritanya. Kalau ceritanya enggak cocok, jangan pakai. Kalau cocok, so itu dia. Miller Rule Interpretation nomor berapa? Dia 2 kalau enggak salah. Boleh? Oke. Okay. Jadi, apakah countries fortress sebelah kiri kita aplikasikan di sebelah kanan? Itu dia. Itu Miller's Rules of Interpretation. Okay? Kita aplikasikan sebelah kanan. Dan kalau cocok, mantap. Kalau enggak, cari cerita lain. Sekarang, mari lihat. Berdasarkan ini, inilah ceritanya. Dan sekarang kita ganti. Kita ganti dia punya nama. Kita ganti namanya ke apa? Kita ganti apa? Kalau ini kita ganti apa? USSR, betul? Kalau ini kita ganti ke apa? Jerusalem, betul? Well, dia dibilang Jerusalem enggak bilang Jerusalem lagi, coba kita baca. Enggak bukan Jerusalem. Yang dia bilang, mana ayatnya tadi? Ah, ini dia. Yang bilang dia city, took them, okay. Nggak dibilang Jerusalem, okay, sorry. Nggak bilang Jerusalem. Dia took them. Jadi, waktu dibilang took them, Jerusalem pun nggak dibilang, okay. Waktu dibilang took them artinya apa? Artinya, ditaklukkan atau tidak? Ditaklukkan. Nah, berdasarkan ditaklukkan, kata taklukan itu X atau O? X. Took them. X. Betul sekali. Ini sama dengan took them. Artinya, yang ditaklukan lebih dari satu. Setuju? Lebih dari satu. Boleh? Boleh. Dan yang tidak ditaklukkan hanya satu. Boleh? Boleh. Boleh. Gitu ya? Berdasarkan cerita kiri loh. Sally, bagaimana? Sejauh pakai patokan kiri, boleh? Iya. Oke, lanjut. Okay. Mantap. Jadi, apakah waktu dia took them, itu artinya into? Into. Iya. Tuh. Mari kita lihat ayat di atas. Dia intunya kemana ya? Mari lihat ke atas. Intunya kemana? Dia took them, dan dia yang dia took them into adalah the defense city of Judah. Oke, okay. Apakah cities jamak enggak? Cocok enggak kalau dia jamak? Cocok. Cocok sekali. Cocok. Cocok. Jadi, defense city of Judah bisa enggak saya ganti dengan countries? Vale? Bisa. Vale? Countries. Dan countries ini, okay, bukan fortress tentu marja. Bagaimana? Iya. Yeah.
betapa manisnya belajar firman Tuhan ya. Amin. Oke. Jadi di selatan, nah pertanyaan saya, kita kan tahu bahwa tadi Sally, sekarang kita kasih masuk ceritanya Sally ya. Kita tahu bahwa negara bangsa Israel itu terbagi berapa? 12 utara selatan. Terbagi dua. South dengan North. Lalu yang serang dari mana? Dari North sini, betul? Boleh enggak? Sennacherib bukan Israel kan? Sennacherib bukan dari North Israel kan? Bukan kan? Sennacherib Assyria. Apakah gambarnya seperti begini tadi? Seperti begini enggak? Iya. Seperti begini gambarnya. Artinya, waktu dia ke sini, saya mau taruh ada yang begini, dan ada yang begini. Paling kurang dua kan? Setuju enggak kalau kalian lihatnya begini? Setuju. Mantap sejauh ini ya. Oke, Mbak Nuning bilang ketinggalan. Mbak Nuning bagaimana? Mbak Nuning. Iya, ketinggalan aku, koneksinya putus-putus. Oke, bisa bilang persis di mana ketinggalannya? Terakhir dengar apa? Ini yang tadi Bu Sally tanya tadi, waktu Bu Sally tanya, sampai barusan join lagi. Yang mana ya? Bu Sally tanya mengenai country dan apa tadi ya? Terus mati. Ini. Lumayan. Jadi sebenarnya beginilah. Mbak Nuning bisa lihat nggak bahwa kita ambil cerita 40B dengan 11-10, lalu kita lihat di Yesaya dan ceritanya sama, utara serang selatan. Dan kalau sama artinya dia punya kriteria dan apa, dia punya bahan-bahan sama juga, lalu kita cocokkan bahannya, lalu kita gambar saja sesuai dengan ayat itu. Itu yang kita lakukan basically. Oke, yang awal 40 sama 40B itu kan penggenapan. Terus sekarang yang Yesaya ini mengenai kerajaan Israel yang Syria menyerang utara menyerang selatan itu. Iya, jadi waktu kita di 361 itu cerita utara selatan dan sangat mirip ceritanya. Jadi dia punya peristiwa yang terjadi di sebelah kiri, kita mau lihat terjadi juga enggak di sebelah kanan. Dan sejauh ini iya. Artinya cerita kanan dan kiri sama sebenarnya di Alkitab, betul? Maksudnya bukan peristiwa, maksudnya mereka mirror image, maksudnya mereka samalah, ya. Jadi contoh untuk akhir zaman, boleh? Iya, betul. Oke, okay, basically itu ya, oke, okay, udah kerja lagi. Yang terjadi di kiri ini menggenapi apa yang terjadi di kanan, boleh dibilang seperti bukan itu. Bukan main benarnya, mantap sekali, ya, okay. Mantap sekali. Oke, okay, Angga ngerti, thank you. Oke, okay, mantap ya. Jadi, ayat-ayat tadi atas, persis dong, ini Sen, ini dia. Dan di ayat ini, gambarnya persis ini. Ini di bawah kan? Jadi dia paling kurang taklukan dua, dan dua ini namanya apa? Dua ini namanya apa? Dua ini. Ayat bilang, defense city. Selatan. Defense cities. Oh, defense city. Boleh? Dan kata lain defense city apa? Countries. Betul? Dan ini apa? Artinya ini apa? Fortress. Kita belum bilang apa. Cuma di label dulu, oke? Okay? Sejauh itu boleh? Boleh, Anggo. Mantap. Mantap. Bagaimana yang lain?
Bagaimana yang lain? Ada pertanyaan? Silahkan. Sebelum kita lanjut, bagaimana? Boleh? Om Johan, boleh? Mantap. Oke, jelas, Ren. Thank you. Mantap, mantap. Mantap. Oke. Okay. Oke. Okay. Mari kita lihat ayat ini sekarang, oke. Okay. Kita mau ayat ini. Oke, okay, kita tadi kalau lihat peta zaman dulu ya, bukan peta sekarang, peta zaman dulu, apakah kita establish bahwa Asiria itu utara, betul? Utara. Utara timur kan? Utara. Betul tadi? Iya, Kak. Tujuh utara timur. Ya, nah, mari kita lihat Alkitab. Kalau Alkitab bilangnya apa, oke? Okay. Berdasarkan peta northeast. Alkitab bilang apa? Sefanya 2:13. Dan dia akan merentangkan tangannya lawan utara dan binasakan Asiria. Artinya utara siapa? Asiria. Boleh, Sen? Establish? Establish, Kak. Lady? Establish. Halo? Mana, Gedi? Tadi kalau yang di east itu berdasarkan peta ya, Daddy, ya? Kalau north berdasarkan Bible ya, Daddy? No, kalau peta, northeast. Tapi Alkitab cuma pakai north-nya. North. Oke, Daddy. Terima kasih ya. Oke. Okay. Ingat waktu kita belajar Daniel 8, bahwa basically Asiria atau Syria itu northeast. Dua-dua benar, karena dia dari east, lalu kantornya di north. Ingat? Ingat nggak itu? Iya, Daddy. Tempat tinggalnya di east, kantornya di north, sama dengan setan. Son of the morning, east, matahari terbit. Tapi dia mau like the most high, north. Sama kan, northeast? Sama. Mantap. Tapi Alkitab tetapkan sebagai apa? North. Boleh? Establish ya? Jadi benar nggak kalau kita taruh dia north tadi? Benar, Alkitab bilang north. Ini kan? Dan memang peta juga north. Oke, okay. Kalian tahu nggak Asiria itu di mana? Di daerah Babylon, Babylon kuno. Itu Asiria, kan? Okay. Daerah situ. Oke, okay. Mantap. Berikut. Itu Syria sekarang kan, atau bagaimana itu, Kak? Asiria dulu. Iya. Karena Syria sekarang, well basically kalau di Alkitab, kalau kita lihat peta, Syria itu ada di north dan di ya, tapi kalau tempatnya Saddam Hussein itu di Asiria. Asiria. Jadi enggak segampang untuk dijelaskan kedua itu, tapi pokoknya northeast lah tempat kedudukan setan kan selalu. Iya. Oke, okay, ya. Understand. Pokoknya Alkitab bilang Asiria di mana? Sen? Di utara. That's it. Mantap. That's it. That's it for now, Sen. Iya, Kak. Oke. Okay. Memang kita hanya pakai batas Alkitab aja. Sekali. Mempermudah semua. Oke, okay. Kita sekarang ke ayat 2 ya. Ayat 2. Tadi 361 kan? 362 sekarang. Oke, okay, kita mau ambil ini dulu. Oke, kita sudah tahu bahwa Asiria raja apa tadi? Utara, kan? Ingat, ini lanjutan satu loh. Satu yang ditaklukkan apa tadi? Countries, defense city, kan? Iya. Jadi itu oke. Okay. Ayat 2 bilang, Asiria utara kirim Ramsyake from Lachish to Jerusalem. Dan di Jerusalem ada raja siapa? Raja Hezekiah. Ya, kita tahu Raja Hezekiah, kalau Jerusalem, King of the apa? South. Of the South. Nah, pertanyaan saya, ini cerita ini terjadinya di zaman Yesaya. Dan
Israel sudah terbagi dua. Utara dan selatan. Ini gambar tadi kan? Ini kan? Jadi dari sini Assyria, ini selatan. Dia Yerusalem. Nah, artinya di selatan itu Yerusalem apanya selatan? Kota apanya selatan? Ibu kota. Yerusalem. Ibu kota. Tujuh? Boleh begitu? Tujuh. Oke, mantap. Ibu kota. Oke. Dan sekarang Assyria mau serang Yerusalem. Ibu kota. Boleh? Boleh begitu? Om Ihan, boleh? Jelas, Ren. Oke, okay. Saya mau tanya, oke? Okay? Pikir baik-baik jawabannya. Okay. Ini seandainya, kita mau kasih dua seandainya, walaupun satu benar. Seandainya Yerusalem ditaklukan, Yerusalem country atau fortress? Country. Seandainya Yerusalem tidak bisa ditaklukan, Yerusalem fortress atau countries? Fortress. Mantap. Mari lihat ceritanya, oke? Okay? Boleh kita? Boleh. Mantap. Maribel, Abigail. Halo, Abigail. Halo, Angga. Mantap. Oke, lanjut ya. Lanjut. Mantap sekali. Oke. Mari kita lihat ayat-ayat tertentu, oke? Okay? Oke, okay, mari lihat ayat berikut. Yeremia 3:12, oke? Okay? Pergi dan kabarkan perkataan-perkataan ini ke utara. Bilanglah kepada Israel yang sudah murtad. Artinya Israel di mana? Di mananya 12 utara. Di utara. Okay, Israel utara. Israel utara. Okay. Israel utara. Kita mau establish bahwa Yerusalem apa? Selatan, oke? Okay? Kita hanya mau establish itu, oke? Okay? Yeah. Karena jangan lupa, present tense, jangan lupa, kita nggak bilang yang benar, walaupun benar, tanpa apa? Tanpa apa? Bukti. Tanpa bukti ayat. Ya. Tujuh, apakah kita the people of the book? Yeah. Artinya, apakah semua yang kita bilang harus berdasarkan ayat, walaupun benar pun harus ada ayat, betul? Betul. Ya. Yeah. Okay, mantap. Dua Raja-Raja 3:11. Namun waktu mereka pergi, tidak dari dosa-dosa rumah Jeroboam. Jadi Jeroboam dia di mana? Di Israel, di Samaria. Sedangkan Samaria utara. Artinya utara adalah Jeroboam, Israel, ibu kotanya Samaria. Boleh? Pak Gun? Oh, ya. Mas. Mari gambar. Ibu kotanya Samaria. Israel. Dan di sini ada Jeroboam. Kalau di bawah, ini utara. Ini selatan, kan? Oke, kalau gitu ya. Ya. Mantap. Ayat berikut. Satu Raja-Raja 22:51. Ahasia, anak Ahab, kita tahu Ahab utara kan, mulai
bertahta di Israel, Israel Utara, di Samaria, bersamaan dengan Jehoshafat, Raja Yehuda. Artinya, Yehuda di mana? Di selatan. Betul? Setuju? Setuju? Iya. Artinya Yehuda di mana? Di selatan. Selatan. Karena nggak bisa ada dua raja di satu tempat, kan? Yehuda selatan. Artinya di bawah saya taruh apa? Yehuda. Oke? Boleh Tante Marja? Gitu ya? Boleh. Mantap. Yeremia 33:13. Kota-kota dari gunung-gunung, kota-kota dari vale itu kayak dia punya lembah, dan kota-kota apa? Selatan. Jadi yang ditekankan kota-kota di selatan, Benjamin salah satu suku, dan tempat-tempat di sekitar Yerusalem. Tempat-tempat di sekitar Yerusalem. Artinya di sekitar Yerusalem ada kota-kota Yehuda. Betul enggak? Betul? Betul. Di sekitar Yerusalem ada kota-kota Yehuda. Oke. Mari ke gambar lagi. Artinya ada Yerusalem dan ada kota-kota di sekitarnya. Boleh? Kota-kota ya? Atau berapa banyak? Pokoknya kota-kota lah ya. C, kota-kota kan? Sorry, nggak kelihatan ya. Main saya aja nggak bisa ngerti apa yang saya tulis ini. Pasti jelas dulu. City. Oke. Jadi kita tahu di bawah ada Yerusalem. Dan dibilang Yerusalem itu di tengah, betul tadi? Di tengah karena dikelilingi kota-kota, betul? Ya. Ya. Mantap ya? Bukan main mantapnya Om Yohan. Yerusalem di dalam, tetapi kota-kota lain di luar lingkaran itu, gimana? Betul, karena dibilang di about artinya di sekitar. Artinya Yerusalem di tengah-tengah kota-kota di sekitarnya, betul? Jadi di dalam lingkaran berarti ya? Betul, boleh begitu lah ya. Oke, mari kita baca terus Om Yohan. Kembali ke 361 Om Yohan. Kota-kota Yehuda. Kota-kota Yehuda yang ditaklukkan adalah kota-kota yang mengelilingi kota apa Om Yohan? Yerusalem. Yerusalem. Gedi, have you just seen gold? Iya, Gedi, indah sekali ini. Amin. Artinya yang ditaklukkan Gedi, bam, 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 bam. Sorry, Yerusalem tidak ditaklukkan. Bagaimana? Iya, betul-betul. Iya, jelas. Betul. Artinya Yerusalem apanya? Fortress. Fortress. Ini apa? Country. Atau nations. Boleh? Ini adalah into. Ini adalah tu. Oke. Okay. Yeah. Wih, Stan, is it sweet, Stan? Very sweet. Very sweet. Biasa. Indeed. Ooh. Very sweet indeed. Lanjut, boleh? Boleh lanjut? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut?
Oke. Kalau nggak ada pertanyaan. Oke, mari kita gambar baca ini ya. Kita ke Ahaja tadi. Ahaja ini yang tadi kan? Ahaja memiliki 12 robekan, sobekan. 10 ke Jeroboam. 1 untuk Yerusalem, kota Yerusalem. Dan tadi kita lihat Yerusalem itu terdiri dari suku Benjamin dan Yuda. Itu duanya, Om Yohan. Itu duanya. Oh, yes. Benjamin dan Yuda. Yeah. Dan kotanya apa? Yerusalem. Yerusalem. Ini dia. Ini dia. Yerusalem dan ini selatan, ini utara, walaupun nanti dia datang dari sini kan. Dari Asiria kan, dari sini lalu dia turun kan. Boleh? Ini duanya. Jadi Benjamin dengan ini. Jadi mereka sudah ada Yuda, mereka sudah miliki Yuda, kurang diberikan apa? Benjamin, Om Yohan. Itu satunya Benjamin. Oke, Om Yohan? Oh, yes. Iya. Yeah. Itu dia. Mantap. Sudah miliki Yuda kok, sudah Yerusalem. Oke, bagaimana sejauh ini? Boleh? Pak Gun, bagaimana? Boleh, Pak. Boleh ya? Semua? Ya. Ibu Suisa, bagaimana? Boleh, Pak. Boleh? Makasih banyak. Mantap, mantap. Sally, bagaimana Sally? Boleh? Ya. Ah. Oke. Okay. Apa ya? Oke. Okay. Mbak Dia, bagaimana Mbak Dia? Boleh? Masih lancar? Mantap ya. Sekali. Mantap. Mantap. Oke. Okay. Oke. Okay. HP saya jauh dari saya pakai Bluetooth loh. Ini enggak ada signal dari HP di luar kita di malam, Uncle. Oh iya, ya, aduh. Uncle. Malam. Kan malam. Jadi saya pakai Bluetooth aja, hanya dengar aku angkel, nggak lihat gambar. Oh, oke. Wow. Kak, boleh ke atas lagi, Kak, sedikit. Yang ayat pertama, Kak, mau lihat. Yang mana, San? Ini? Ini maksudnya ini? Itu. Ya. Oke, mantap. Ya. Ini boleh ya, ini. Saya. Oke. Oke, mari kita maju ya. Oke. Mari lihat ayat berikut. Oke. 2 Raja-Raja 19 ayat 23. Oleh messenger, engkau telah mengolok-olok Tuhan. Nah, ini orang Hezekia sedang bicara kepada messengernya Sennacherib, kamu olok-olok kita punya Tuhan di Yerusalem. Lalu dia bilang apa? Dan kamu bilang, jadi yang bilang siapa? Sennacherib, Asiria. Okay. Asiria bilang melalui hambanya, dengan apa? Dengan jumlah banyak kereta kudaku, aku akan datang ke ketinggian gunung-gunung di sebelah Lebanon dan akan tebang pohon-pohon sidar dan pohon-pohon fir pilihan. Dan aku stand, aku akan masuk ke dalam tempat tinggal di perbatasan, Stan. Di perbatasan, Stan.
Perbatasan artinya in dan masuk ke dalam bukan fortress, forest, hutan di Carmel. Iya, iya. Nah, ini Sennacherib. Ini Sennacherib. Kita tahu dia masuk ke mana? Fortress atau countries? Countries. Countries, Kak. Countries. Tapi dibilang dia masuk ke tempat tinggal di perbatasan. Pertanyaan saya, perbatasan masuk fortress atau pas di pintu? Di pintu, Kak. Border. Pintu. Jadi dia hanya masuk ke mana? Ke country stand. Enter into the lodgings of his borders. Di batasnya. Cuma masuk countries. Bisa lihat semua ini countriesnya bukan main. Karena di perbatasan. Cuma sampai perbatasan. Country, saudara-saudara. Jadi dia masuk ke borders. Tapi hanya dia masuk ke countries. Hanya to bordernya. Perbatasan. Perbatasan apa? Jerusalem. Halo, Uncle. Uncle, jadi kesimpulannya kalau dia berhasil masuk, dia itu berarti masuk ke countries. Tapi kalau dia nggak masuk, artinya dia nggak masuk ke fortress, itu dia, Uncle. Betul sekali, sangat benar, dan Bobby. Ini yang mantapnya, Uncle. Maksudnya, ketika dia masuk border. Kalau dia berhasil masuk, artinya dia masuk countries. Artinya border sama dengan countries. Sekalipun... Bobby. Borders adalah perbatasan country dengan fortress hanya sampai border, Bobby. Oke, Uncle. Mantap, Uncle. Mantap, Uncle. Kalau dilihat bahasa, Uncle, border dengan... Fortress itu kayak hampir mirip kan, Uncle, tapi kalau definisi Alkitab bilang beda, beda jadinya, Uncle. Itu yang kita lihat, teman-teman. Nah, Bobby, border ini. Border gini ya. Mari saya gambar border. Saya mau gambar border, oke? Okay? Ini border. Okay? Saya mau gambar border. Okay. Bilanglah ini US, ini Mexico, oke? Okay? Ini US. Tahu nggak ada zona netral? Ada zona netral namanya. Ngerti kan? Zona netral. Zona netral. Udah. Kalian ngerti kan zona netral? Jadi ini bukan Meksiko, bukan Amerika. Zona netral. Tapi ini namanya border. Perbatasan. Boleh? Neutral zone. Jadi dia masuknya sampai di mana? Sampai di sini. Memang masuk, tapi masuknya di border, tapi masuk US enggak? Enggak. Enggak. Jadi dia. Masuk border enggak? Iya. Tapi masuk US enggak? Enggak. Artinya kata lain border apa? Countries. Kata lain US apa? Fortress. Boleh, Bobby? Boleh, Uncle. Sangat boleh, Uncle. Sudah lebih comfort. Mantap. Bagaimana, Gedi? Mantap, Dedi. Oke. Okay. Ada pertanyaan? Semua oke? Okay? Lanjut ayat ya. Oke, okay. Kita mau jalan-jalan ke Rohani buat sedikit dulu ya. Boleh. Jadi tadi dia bilang dia mau ke gunung, mau tebang apa? Pohon Lebanon. Dan dia ke gunung pakai apa? Kereta kuda? Chariot. Jadi, apakah Raja Utara waktu serang selatan pakai chariot?
Iya, iya, iya. 40B. Betul? Period betul. Enforcement, Daddy. Wuih. Bukan main. Is this the same story, Daddy? Kata-katanya sama-sama kena-kena ya, Daddy, kalau line upon line. Walaupun ceritanya beda ya, Daddy. Well, you know what the Bible is all about, you know? Iya, iya, betul. Mari kita ke 40B. Raja Utara datang serang Selatan, pakai whirlwind, pakai apa, Gedi? Chariot. Chariot. Here's the chariot, right there. Chariot. Sudah bisa lihat semua chariotnya tadi? Ini chariot? Bisa. Ini dia. Jadi, Tante Marja, cerita Sennacherib mirip nggak? Mirip. Sekarang mau cari tahu dia punya pohon ya, Tante Marja. Pohon kan? Apa pohonnya kan? Iya. Mantap. Mantap, mantap. Oke, mari kita jalan-jalan ke roh nubuat untuk cari tahu apa pohonnya. Inspirasi membandingkan Asiria dengan kejayaannya roh nubuat, roh kudus membandingkan kejayaan Asiria dengan pohon yang tinggi dan sehat. Jadi apakah Asiria sama dengan pohon yang jaya? Iya. Iya. Di taman Tuhan. Towering, tinggi di atas pohon-pohon lain yang lebih tinggi. Dan di shadow. Shadow apa? Bayang-bayang. Sombar. Gak bayang-bayangnya. Semua bangsa berteduh. Berteduh. Semua pohon di Eden. Eden itu artinya di situ. Sangat mengaguminya. Tetapi pemimpin Asiria bukannya gunakan berkat mereka untuk benefit orang-orang lain, menjadi penakluk bangsa lain. Artinya jadi dia bukannya tolong bangsa lain, dia malah tebang pohon orang lain punya. Bagaimana? Benar nggak? Oh, iya, betul. Betul? Bagaimana? Mengerti ceritanya? Bukannya dia tolong orang lain punya pohon jadi tinggi, ditebang. Benar nggak? Mau tebang nggak tadi? Iya. Betul? Jadi waktu dibilang dia pakai ceret tebang pohon-pohon, itu dia gunakan kuasanya untuk taklukan bangsa lain, betul? Betul kan? Iya. Tanpa pengasihananan, tanpa pikir akan Tuhan dan saudara-saudara mereka. Mereka kejar dan membuat semua bangsa harus tunduk kepada berhalanya Ninive. Oh, artinya apakah ini penganiayaan untuk sembah Raja Utara? Hmm. Betul? Betul, Pak Gun? Iya. Tapi jadi ini potong pohon itu sama dengan gimana, Pak Gun? Enggak, yang menjadi pertanyaan. Ini Ninive setelah Yunus kayaknya ya, Pak? Karena setelah waktu Yunus karena sudah. Iya, iya. Jadi mereka ya, sudah ya. Murtad lagi. Sudah murtad lagi. Iya. Sudah murtad. Artinya ini yang saya mau tekankan. Raja Utara dengan penganiayaan mau seluruh bangsa sembah dia punya God. Iya, iya. Pernah dengar itu? Pernah dengar itu? Nah. Pernah. Wow. Wow, ini dia potong pohon ya. Yang mereka tinggikan di atas Tuhan di atas segala-galanya. Di sini, Pak Gun, Tuhan mengirim Yunus untuk berikan pekabaran, tapi waktu berlalu, mereka kembali lagi ke berhala mereka. Jadi ini setelah Yunus, oke, Pak Gun? Iya, Pak. Oke.
Jadi apakah sejauh ini tahu kenapa potong pohon? Jadi apa artinya potong pohon? Potong pohon adalah menganiaya bangsa lain dan menyuruh bangsa lain untuk sembah God di Niniwe, Daddy. Boleh nggak saya bilang gini? Kalau dia utara gini, kalau dia utara ya, potong pohon sama dengan kalau kamu nggak sembah matahari, saya bunuh kamu, sama nggak? Berarti pemaksaan undang-undang hari Minggu dong ini, Daddy. Oh, man, Daddy. Oh, boy. Luar biasa ya. Pakai chariot lagi, betul? Gawat. Waduh. Sama ya. Okay. Mari kita ke ayat berikutnya, Daddy. Dan menipu semua yang berdiam di bumi dengan mujizat yang dilakukan di hadapan binatang, bilang kepada seluruh dunia, bilang kepada semua pohon, Gedi, bilang kepada semua pohon, kamu harus sembah beast dengan membuat image, dan kalau kamu enggak sembah, saya akan potong kamu punya pohon. Benar enggak, Gedi? Betul. Ini banyak line ini, Daddy. Line upon line. Semua. Oh, man. Trees upon trees, Daddy. Pohon demi pohon. Yang dipotong tiap zaman ini. Ini dia. Apakah saudara-saudara bisa mengerti? Sama dengan Nebukadnezar enggak? Tinggi sekali. Lalu direndahkan dia. Sama kan modelnya? Sama. Wow. Nah, sekarang pertanyaannya. Sekarang pertanyaannya, selain itu ada nggak arti pohon? Ada, Gedi. Jangan takut, oke? Okay? Ada, oke? Okay? Selain ya, pohon artinya itu, ada arti lain, oke? Okay? Mari lihat. Pohon apa tadi namanya? Cedar. Oke. Okay. Kenapa dia potong pohon selain aniaya? Ada lain-lain lagi. Ya, Esra 37. Mereka kasih uang kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang pahat, dan mereka bilang dan kepada Tyre, Sidon, untuk bawa pohon-pohon sider dari Lebanon. Jadi, untuk bawa pohon sider dari Lebanon ke Joppa dibawa oleh kapal terbang. Jadi, kapal terbang? Oh, kapal. Atau laut. Ah. Tadi dia datang dengan chariot. Lalu dia bawa kapal. Mirip enggak? Many ships. Ships. Apakah ini benar-benar cerita yang sama? Walaupun ceritanya beda. Sama. Sama. Jadi tadi di Esra berapa? Apakah kalian bisa lihat? 37. Terima kasih. Tunggu, tadi dia datang dengan apa? Chariots. Lalu dia pakai apa juga? Kapal. Seas. Kapal. Jadi dia serangnya ada apa? Ada kapal, ada kereta kuda. Bukan main. Oke. Kita lihat lagi. Di 2 Tawari 2.16, kita akan potong pohon-pohon Lebanon, dan kita akan bawa melalui laut. Lalu kita mau bawa ke Yerusalem. Nah, kita tahu di Yerusalem bikin apa? Bikin Ka'bah dari pohon-pohon itu. Ini hanya menunjukkan bahwa setiap kali potong, harus dibawa lewat apa? Lewat laut. Walaupun nggak ke Yerusalem, selalu bawa lewat apa? Lewat laut. Karena dulu belum ada apa? Belum ada transportasi lain, kan? Wahyu 18:17. Dalam 1 jam, kekayaannya akan hilang. Semua shipmaster, Pak Gun. Shipmaster? Kapten kapal mungkin? Betul, Pak Gun? Shipmaster? Shipmaster itu kapten kapal itu. Wow, mantap. Dan semua kelompok laut dan pelaut-pelaut
semua berdagang di laut. Artinya, dia datang dengan chariot. Chariot apa? Military dan ekonomi. Betul? Apakah dia datangnya dengan chariot, kereta kuda, perang, military, dan ekonomi? Sekarang kita mau tanya, apakah ini kelas berat 1989? Apakah ini 1989? Mari kita lihat atas. This is 1989 again. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. 1140B. Mana dia? Ini dia. Eh, ada chariot sini? Tentu Marca, ada chariot? Ada. Ada. Ada ships, Tentu Marca? Ada ships? Ada. Ada. Tadi ada overflow passover? Cerita yang 1110? Ada. Ada countries-nya? Ada. Apakah cerita Sennacherib sama dengan 1989? Sama. Sama. 100% sama. Line upon line. Sekali. Oke, okay. Lanjut ya. Mana dia tadi? Itu sudah. Oke, okay, sudah sampai situ. Okay. Lihat berikut. Oke. Okay. Kalian akan lihat ini. Aduh, bukan main sense, Stan. Siap, Stan. Setiap, Stan. Jangan kedip, Stan. Next text, Stan. Okay. Jangan kedip. Dua Raja-Raja 1920. 32, sorry. Oleh sebab itu, bilang Tuhan bilang mengenai Raja Assyria, utara. Tuhan bilang tentang utara. Raja utara tidak akan masuk ke kota. Kota apa? Yerusalem. Dia tidak akan masuk ke Yerusalem. Artinya Yerusalem apa, Stan? Fortress. Fortress. Wih. Mantap gak? Cities ya. Satu kota, Sen. Bukan cities. Satu kota. Sen, is it well established? Established indeed, Kak. Benar-benar. Established. Pertanyaan saudara-saudara, apakah Yerusalem fortress? Iya. 100%. 100%. Apakah kota-kota di sekitar Yerusalem countries? Iya. 100%. Alkitab sudah bersabda. Bobby, bagaimana? Mantap sekali. Bagaimana, Om Yohan? Yang lain? Kita mau berhenti sini dulu. Jelas, menunjuk musuh kita nggak pernah berhenti bekerja. Jam. Time. It's about time. Ya, terus terus mesti berhenti atau. Aduh, memang so memang keterlaluan teman-teman aja. Terlalu sekali. Tapi buat apa? Terlalu sekali ya. Tambah manis. Jadi mesti berhenti. Besok kita lanjut lagi. Kita akan lanjut besok untuk lebih establish lagi, okay? Besok lebih establish lagi. Tapi apa yang kalian sudah establish hari ini? Bahwa dia masuk countries itu beda dengan dia masuk fortress. Betul gak? Beda kan? Betul. Waktu di selatan? Beda sekali. Beda. Beda sekali. Beda. Bukan main bedanya. Artinya, waktu dia serang Uni Soviet, dia serang countries, dia nggak masuk fortress. Fortress-nya apa? Rusia. Yuk. Ya. Betul. Countries-nya 14. Rusia
adalah fortress. Artinya, rahasia, sebenarnya selatan sudah ditaklukkan nggak kalau gitu? Kalau masih ada rahasia? Belum. Belum, Pak. Belum. Tunggu tanggal main nggak? Tanggal main. Artinya, apakah utara rencana taklukan selatan, Rusia? Karena unfinished business, urusan yang belum tuntas. Iya, iya. Iya. Kalau gitu, that's next. Tapi sebelum itu kita tahu, dia akan hantam Amerika dulu. Kita tahu itu. 11-11, betul? And the king of the south shall be moved with color. And when he had taken away the multitude, ayat 12, itu harus terjadi dulu. Baru ayat 13, so the king of the north shall come, shall return, and shall set forth a multitude greater than the former. Baru terjadi. Tapi itu besok, oke? Okay? Mau lebih gitu? Mantap. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut besok? Apakah ada pertanyaan? Besok akan review lagi ya. Boleh ya? Halo, begitu Uncle. Semua. Nah, Bobby, gimana? Sorry, Uncle. Tadi pas keputus yang di apa, yang ayat sebut, dia akan kembali lagi di ayat 12, bagaimana, Uncle? Oh, oke. Okay. Itu kita cuma bilang aja. Kita tahu di ayat 10, dia masuk ke countries, tapi hanya sampai fortress. Ayat 11, sekarang, karena dia sampai fortress, ayat 11, the king of the south shall be moved with color, ayat 12, shall take away the multitude, ayat 13, the king of north shall return and shall set forth multitude greater than former. Baru tuntas di ayat 13, tapi itu besok. Oke, Uncle. Berarti maksudnya hari ini sejauh ini belum ada fortress, baru ada fortress yang fortressnya masih ada gitu. Ya, ini hanya jelaskan fortress dengan countries. Apakah kalian sudah sangat jelas lihat perbedaan countries dengan fortress nggak? Itu tujuan hari ini paling kurang. Sudah jelas nggak? Jelas sekali, Pak. Oh, jelas sekali. Terlalu jelas. Sangat jelas kan? Dan mantap. Oke, sampai di situ. Sampai lanjut besok, okay. Besok pas mulai, langsung mulai, okay. Langsung mulai, tapi mau review sedikit, langsung mulai. Jadi, sangat penting untuk nggak ketinggalan beberapa langkah, kan? Karena kita tahu, ketinggalan langsung hilang, okay. Sampai ketemu besok. Okay, kalau begitu, kita bisa minta Pak Gun. Kalau berdoa, Pak Gun. Thank you, Randa. Terima kasih, Randy. Puji syukur ya Tuhan untuk firman boleh kami dengar sama-sama pada hari ini, semakin terang dan jelas cara-cara Tuhan untuk memperingatkan umat-Mu yang sangat rindu mengetahui jalan dan rencana Tuhan. Bapa, dengan jalan inilah kami tidak akan menumpah-numpah lagi, karena lain demi lain Tuhan sudah tunjukkan dan semakin membuat hati kami terbakar untuk mengambil keputusan setia kepada petunjuk Tuhan. Kami mengerti Tuhan bahwa sebelum karakter kami benar-benar menang atas kedagingan, Tuhan akan tunggu kami, tapi bukan berarti kami harus bersikap santai atau lalai, tapi kami harus justru menghargai setiap provision yang Tuhan berikan di hari-hari kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah melalui aktivitas hari-hari kami, melalui tempat yang sudah Tuhan persediakan bagi masing-masing kami, Tuhan benar-benar akan menolong kami, karena di luar Tuhan, kami adalah budak kedatangan dan budak keinginan mata. Ya Bapak, terima kasih sekali lagi untuk waktu hari ini di mana
firman Tuhan yang sangat jelas, perbedaan antara fortress dan country dapat kami mengerti, begitu pun dengan garis-garis di mana Raja Utara akan mengulang serangannya pada Raja Selatan, dan itu kami tahu itulah midnight di mana kami harus sudah betul-betul lulus dari setiap cacat karakter. Tuhan, ya Tuhan, tolonglah pada masing-masing kami bahwa firman Tuhan yang kami dengar hari ini bisa impress 100% sehingga kami tidak ada lagi keberatan untuk diubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk Tuhan sudah kirimkan pekabar yang jujur, pekabar yang berani tanpa kompromi untuk menyuarakan kebenaran-Mu. Dan tolong kami Tuhan, bahwa kami bukan cuma mau menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Nya. Ya Tuhan, biarlah Tuhan menunjukkan kepada masing-masing kami setiap kelemahan yang mungkin masih belum kita sadari atau belum kami akui, karena kami harus memberikannya sebelum saat midnight itu tiba. Kami sudah harus menang dan kami harus siap untuk apa yang akan terjadi di depan nanti. Ya Tuhan, seperti kasih-Mu yang sangat luar biasa untuk berusaha memperingatkan kami, kiranya kami pun akan memiliki karakter-Mu sehingga kami pun nanti akan peduli kepada saudara-saudara kami, karena tidak mungkin kami sebagai pengikut-Mu mau enak sendiri, tetapi tidak setia-Mu. Beri kami kesanggupan untuk terus melangkahkan kaki di jalan yang semakin sempit dan terjal ini. Kami rela Tuhan, Tuhan bentuk menjadi orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk menyampaikan pekabaran kepada saudara-saudara kami yang di luar sana. Itu sebabnya gemblenglah kami, bentuklah kami, jadikan kami sebagai mana Tuhan kehendaki. Bapa di surga, sebentar kami akan lanjutkan tugas kami, dan untuk saudara-saudara kami yang di Amerika yang akan istirahat, biar berkat Tuhan senantiasa bersama dengan kami semua. Dan tak lupa jagai saudara kami yang terkasih, Pak Randy, sampai misi Tuhan itu benar-benar tuntas, sehingga kami umat-umat-Mu tidak akan mempermalukan Tuhan lagi. Inilah seru permohonan kami, Bapa. Kiranya Engkau berkenan mendengar dan mengabulkannya, karena semuanya kami sembahkan melalui nama anak yang tunggal, Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih, Pak Gun. Terima kasih, Pak Gun. Terima kasih, Randy. Terima kasih, ya. Terima kasih, Randy. Ada Feli, mantap-mantap. Bilikas. Hey, Pak Gun, Om Yohan. Thank you. Ah, Pak Sudarto dan Ibu Kel, mantap. Ini, Bobby, Bye, Daddy. Bobby, di perjalanan. Adek. Hey. Ibu Risa. Mantap-mantap, ya. Mantap. Hai. Besok lanjut ya. Lanjut lagi. Ya, kita ulang sedikit lagi lalu lanjut ya. Mantap-mantap. Oke. Mantap. Oke. Okay. Sampai ketemu besok. Terima kasih semuanya. Si Enzi. 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 Dadah. Abigail. Ya. Sampai ketemu besok Abigail. Dadah. Mary Bell. Dadah, Mijay. Dadah, Echa. Dadah, Sintem.